Daripada lihat suami bangkrut, Ayu Dewi pilih diselingkuhi Regi Datau. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Baru-baru ini selebgram sensasional Dennis Karista sempat menyebutkan inisial kekasih gelapnya yaitu pria berinisial RD. Nama Regi Datau pun lantas diseret-seret sebagai pria inisial RD itu. Namun hingga saat ini, Ayu Dewi dan Regi Datau tampak tidak ambil pusing dengan pengakuan Dennis Karista. Di sisi lain, jauh sebelum isu perselingkuhan mencuat, Ayu Dewi pernah mengatakan bahwa dirinya tidak ambil pusing jika suaminya berselingkuh. Hal itu terungkap pada tayangan kanal YouTube Boy William. Kala itu, Boy William memberikan sebuah pertanyaan pilihan untuk Ayu Dewi. Pilihan itu yakni lebih baik mendapati suami selingkuh atau melihat Regi Datau bangkrut. Jawaban mengejutkan pun dilontarkan oleh Ayu Dewi. Dengan lantang, Ayu Dewi memilih mendapati suaminya berselingkuh. "Gue mending suami gue selingkuh," tutur Ayu Dewi. Bukan tanpa alasan, Ayu mengatakan jika suaminya bangkrut, Ayu Dewi tidak bisa meminta uang untuk berbelanja. Sementara jika suaminya selingkuh, Ayu Dewi masih bisa berbelanja menggunakan uang Regi Datau untuk melupakan kesedihannya. Ayu Dewi pun tampak seolah paham dengan sifat suaminya. Ayu Dewi tampak tak bisa menjamin jika suaminya tidak berselingkuh meski sudah jatuh bangkrut. Kalau dia bangkrut, belum tentu dia enggak selingkuh. Ya, yang namanya cowok, tandas Ayu Dewi.